Janji. Ya. Gambar ni? Ya, itu gambar Atok lah. Macam mana Atok boleh ada kat sini? Dah, Atok datang kerja di sini. Ini pejabat Atok. Anak, nama apa? Nama saya Aisyah. Sampaikan salam. Pertahun Aisyah, Atuk pernah jadi Perdana Menteri Malaysia sebelum ni. Ya. Tapi Atuk, umur Atuk dah berapa ya? Umur Atuk sudah 93 tahun. Tapi Atuk, kalau Atuk dah 93 tahun, kenapa Atuk masih bekerja? Kerana Atuk perlu buat kerja berkenaan dengan pemulihan negara kita disebabkan oleh mungkin kesalahan Datuk dulu dan keadaan yang ada sekarang ini. Apa maksud Atuk? Aisyah tak fahamlah. Aisyah, tolong itu. Bang, mari sini jap. Kenapa? Ni Abang Aisyah, nama dia Adam. Bila Tok Wan cerita pasal Atuk, dia selalu marah. Lepas tu dia tak nak dengar. Dia degil. Adam minta maaf Atuk. Adam tak maksud macam tu. Tak apalah Adam, kita semua buat sendai yang salah. Adam tahukah apa makna merdeka? Itu hari yang kita sambut merdeka dan kibarkan jalan milang kan? Betul tak tu? Ya betul, tapi bukan itu saja. Merdeka bermakna kita bebas, kita tidak dijajah oleh orang dan kita dapat tadbirkan negara kita sendiri dan kita akan bangunkan negara kita supaya rakyat akan hidup lebih baik, dapat bekerja, dapat pendapatan dan hidup lebih sempurna. Atuk, apa harapan Atuk untuk Malaysia? Kalau Malaysia ini ditadbir oleh kerajaan yang baik, maka kita semua akan dapat banyak nikmat. Atuk dah tua, umur dah 90 lebih, jadi masa tak banyak. Tetapi setakat yang boleh, Atuk susah. Sedaya upaya bekerjasama dengan kawan-kawan untuk pulih semula negara kita Malaysia. Aisyah rasa sangat terkejut dapat jumpa idola Tok Wan. Dia sangat baik. Impian Aisyah, semoga Malaysia menjadi tempat untuk semua, di mana semua orang gembira dan hidup aman. Aisyah harap bila Aisyah besar nanti, Malaysia akan jadi sebuah negara yang disayangi dan dihormati oleh semua. Sekarang idola Tok Wan pun dah jadi idola Aisyah juga.